Personaling Buseles 206. Unik ya, ada kotak-kotaknya. Oh, Pantura. Kata Abang Sion, Pantura ya. Panti Tapus Rao. Ya, betul. Raja Jalanan, transportasi, vlog, dan traveling. Enjoy aja, men. Oke, kawan-kawan subscriber dan penonton setia Raja Jalanan, mohon maaf tadi dari Bukit Tinggi sampai Lubuk Sikaping saya tidur, gak bisa ngambil gambar ke depan karena kepala saya pusing ya. Nah, udah bangun tidur udah ringan lagi ya. Ini kita sudah berada di Lubuk Sikaping ya, gak jauh lagi perbatasan Sumbar Sumut. Masih bersama LS206 Bukit Tinggi Medan. Dengan bodi SR Satwal New Legacy Sky. Berbekal mesin 18300. Oke, kawan-kawan subscriber dan penonton Sitia Raja Jalanan, ini dia adalah personaling Buseles 206. Unik ya, ada kotak-kotaknya kayak mobil-mobil sedan jadinya, kecil. Ini Abang Cincu kami. Cincu 206. Hah? Oh, nyerap. Ulang, Pak. Iya, ulang. Tadi kita sampai belakang abang ini jualan cincu, nak. Terus saya menyerap cincu. Alah, Bayu ada, abang? Ah, Bayu Nasution. Banami. Oma agak dari Rangkuti, loh. Kan? Malah dari Rangkuti. Jadi cincu kita pada sore hari ini di LS206 Abang Bayo Suti, Bayo Nasution. Rata-rata yang saya temui supir LS marga Nasution. Tulang Samsul Nasution. Tulang John Nasution. 270 221 Sirupi Nasution 25 tolu Nasution deh. Abang Laguti Spendi. Apa karena cigatal? Bagaimana ini? Seru nih perjalanan ini.
indom nama lagi dalan saya tujuh loh karena itu kan sesuatu nu bosan dia lah kita sudah melewati perbatasan Lubuk Sikaping masuk ke Pasaman Timur. Sama abang ini tahun 2019 ke Jogja dari Mandailing bersama Abus LS 296 ya. Sekarang karena COVID-nya sangat panjang tidak habis-habis, abang ini pindah haluan bermain Bukit Tinggi Medan. Ya bang? Ya. Selamat datang semanan. Ayo i. Ada di markannya abang? Abang ini Bayu Lubis. Parku ini ibu kulis dari ipar lah ini. Udah berapa lama di 206 bang? 5 trip. Oh 5 trip. Iyalah, terakhir saya lihat juga 296 itu sekitar sebulanan lebih lah hilang dari dunia per-YouTube-an berapa parah yang ada di Jogja. Ya, bisa dibilang itu lah itu. Sebulanan lebih ya. Masuk karoseri ya bang ya. Jadi informasi 296 sekarang lagi masuk karoseri. Ditunggu nanti keluarnya bodinya seperti apa ya. Ada bocoran? Belum ya. Mempertahankan bodi yang lama cuma direnov-renov dikit tetap bodi rayu Sentosa. Sarah ini LS 081 Halo. Kita sudah masuk ke daerah Rimbo Panti. Di sini terkenal dengan kemudian air panasnya dan alamnya cukup lumayan asri juga, sejuk dan sangat hijau menyejukkan di mata. Masih bersama LS 206 Bukit Tinggi Medan yang dikapteni oleh
Abang kami Bayo Nasution. Buat kalian yang suka mandi air panas alami dari alam, silakan datang ke Rimbo Panti. Alal, panu kadas kurap kutu air hilang semua di basmi belerang air panas Rimbo Panti. Ini dia tempat pemandian air panasnya daerah sini ya. Nah ini dia, kanan jalan. Ini Rimbo Pantinya nih. Nah, situ air panasnya. Panti kan? Kita sudah berada di Panti. Pantura. Kata Abang Sion Pantura ya. Panti Tapusrau. Ya betul. Kita sudah berada di Pantura ya kawan-kawan. Panti Tapusrau. Mau jalan lagi pe? Bogor. Ada Bogor mana pak? Kampung. Halo, tak kampung. Baru nama dia tak tahu. Ada mana? Ada yang unik dari klaksonnya, pas di samping kaca, biasanya di bawah setir itu. Oh.